Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kebun kunyit untuk memanen kunyit. Proses panennya sendiri sangatlah mudah. Cukup kita gali tanah sekitar tanaman, kemudian angkat tanaman kunyitnya. Ya, kita harus angkat secara perlahan-lahan supaya tidak ketinggalan di dalam tanah kunyit yang sudah patah-patah. Ya, setelah rimpang kunyit terkumpul, kita bersihkan secara perlahan-lahan dengan tanah yang menempel dan akar. Proses panen ini sangatlah mudah ya, kita cangkul begini aja di dalam tanah kunyit yang sudah tua dan daunnya sudah hilang atau mengering atau menguning. Itulah kunir yang siap kita panen. Kunyit ini adalah tanaman bumbu yang mudah ditanam di halaman maupun pot atau di kebun belakang rumah. Tidak memerlukan tanah yang subur maupun perawatan yang ekstra. Cocok untuk mengisi ruang kosong di kebun teman-teman. Dan manfaatnya juga bermacam-macam. Bisa diolah menjadi bumbu berbagai masakan, juga untuk jamu tradisional. Kunir asem contohnya. Ya, langsung saja kita melihat bagaimana cara memanen kunyit di kebun. Inilah hasilnya.
Dan terima kasih yang sudah menonton. Itulah hasil panen kunyit dari saya. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.